Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita kedatangan servisan Oppo A12. Ini tidak mau respon ketika kita lakukan tekan power, dan ketika kita cek via power supply, dan kami sudah bongkar sebelumnya, itu ampernya gantung di angka 0,1 ampere. Dan kita akan cek handphone ini. Sebelum lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dapat menangani kasus yang sama untuk teman-teman semua hendaknya. Dalam menangani kasus seperti ini kategori handphone yang sudah mati total ya teman-teman. Ini kita dan sebelumnya seperti yang kami katakan di awal tadi, sudah kami cek via power supply, itu tegangan di baterainya ada, dan akhirnya kami cek via power supply dan kami suntik, kami beri tegangan, itu arusnya naik di angka 0,1 dan turun tapi tidak mampu naik ke angka 0,2 ampere. Dan akhirnya kita akan coba cek handphone ini apakah terdeteksi atau apakah handphone ini terdeteksi oleh PC atau tidak. Jadi kita akan eksekusi handphone ini via software terlebih dahulu. Jadi kategori handphone mati total itu tidak selalu ada di bagian hardware ya teman-teman. Jadi bisa jadi ada di bagian software penyebabnya. Jadi ada kemungkinan kita kerjakan yang terlebih dahulu yang lebih murah, itu kita cek ke PC apakah terdetek handphone tersebut ke PC. Itu ada dikategorikan juga nantinya, jika handphone tersebut sukses di software, itu permasalahannya bisa di kita patokkan di permasalahannya ada di software ya teman-teman. Ya, di sini sudah kami sediakan file firmware, dan kami tidak menyertakan pengekstrakan driver ya teman-teman. Untuk kasus software kita perlu sediakan driver, dan seri Oppo A12 ini chipsetnya MTK. Teman-teman perlu juga untuk install driver MTK nya serta lip USB nya di sini kebetulan kami sudah install drivernya, dan softwarenya juga sudah kami download sebelumnya. Untuk software teman-teman bisa ambil di link deskripsi kami jika menemui kasus yang sama. Dan untuk kasus software ini juga berlaku untuk handphone yang bootloop serta kasus-kasus lainnya. Nih teman-teman perhatikan, di dalam folder yang kita ekstrak tadi, folder firmware tadi, ada firmware-nya yang di dalam tabel kolom tersebut. Dan kita akan software handphone ini terlebih dahulu. Sebelum kita software, kita akan cek terlebih dahulu apakah handphone ini terdeteksi di PC. Untuk ceknya, teman-teman buka Windows Explorer dan teman-teman klik di This PC dan klik kanan, kita pilih Manage. Di bagian Manage ini ada menu Device Manager, teman-teman klik, dan kita akan koneksikan handphone ini ke PC. Apakah handphone ini terdeteksi MTK preloadernya, MTK USB-nya? Ini teman-teman perhatikan, ini detek ya teman-teman, Porcom LPT-nya terdetek, MediaTek USB port. Dan kasus ini kemungkinannya ada di bagian software. Jadi kita akan coba untuk cek, kita akan software terlebih dahulu handphone ini. Mudah-mudahan handphone ini bisa hidup. Oke, kita akan buka unlock tool terlebih dahulu. Di unlock tool kita akan gunakan menu MediaTek ya teman-teman. Kita akan flash menggunakan MediaTek, dan ini kabel datanya kami lepaskan terlebih dahulu. Dan handphone kita pastikan benar-benar dalam keadaan mati, sehingga di sini kami akan bongkar terlebih dahulu bagian penutup belakangnya. Untuk memastikan handphone ini benar-benar mati, kita perlu merilis
baterainya terlebih dahulu. Kita lepaskan songket baterai dan kita pasang lagi sebelum kita colok dan melakukan flashing kepada handphone ini. Jadi kita perlu bongkar karena sebelumnya kita sudah konekkan ke PC ya teman-teman. Jadi untuk memastikan handphone ini benar-benar dalam keadaan mati, maka kita perlu melakukan rilis baterai. Dan kita lepaskan baterai serta kita pasang lagi songket baterai, kita akan colok USB. Jadi untuk kasus seperti ini kita perlu software ya teman-teman. Terlebih dahulu teman-teman software, jika kita software tidak jalan atau tidak bisa sukses proses flashingnya, itu kemungkinan ada permasalahannya di bagian hardware ya teman-teman. Dan untuk proses flashing itu jika tidak ada kendala, teman-teman bisa ganti file firmware. Kemungkinan file firmware-nya tidak cocok bisa juga menyebabkan handphone tersebut tidak mau untuk booting. Dan jika masih gagal lagi, teman-teman perlu bongkar handphonenya dan cek kesehatan MMC-nya. Di sini kita akan lakukan pelepasan penutup belakang terlebih dahulu serta skrup pelindung bagian mesin ini kita lepaskan dan kita akan rilis baterainya. Kita login terlebih dahulu ke Unlocktool. Kita login dan kita tunggu masih proses login. Dan ada beberapa kasus handphone ini sukses tersoftware, tetapi selang beberapa saat akan balik lagi kasus yang seperti ini. Jadi kita perlu analisa dan kita perlu cek IC MMC-nya. Jadi untuk pengecekan IC MMC, teman-teman bisa bongkar handphonenya dan cek kesehatan IC MMC akan lebih valid menggunakan UV box ya teman-teman. Oke, di sini kita akan lakukan boot device terlebih dahulu. Kita tap di bagian MediaTek dan kita klik boot device. Setelah itu kita colokkan USB. Ini teman-teman perhatikan saat kita melakukan boot device itu sukses ya teman-teman. Tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Jadi kemungkinan besar handphone ini bisa disoftware. Tapi kita perlu untuk coba terlebih dahulu, tapi kami tidak mengatakan akan selalu sukses karena software ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan pembackupan terlebih dahulu. Ini antisipasi nantinya jika jaringannya bermasalah atau ada kendala-kendala lainnya, kita bisa lakukan backup NV terlebih dahulu. Jika proses gagal, teman-teman bisa restore NV-nya atau jaringannya hilang, teman-teman bisa restore NV tersebut. Sehingga tidak menjadi masalah lain nantinya. Dan di sini kita akan kasih nama filenya Oppo A12 Backup NV dan kami akan simpan. Ini proses untuk pembackupan ya teman-teman. Kita akan backup sampai semua file-file bagian-bagian penting handphone ini kita sudah backup. Dan ini sudah selesai pembackupannya, tinggal kita akan isi firmware yang baru kita ekstrak tadi. Di sini kami menyimpan firmware di bagian desktop tadi ya teman-teman. Kita akan klik ke bagian desktop dan kita akan klik lagi ke bagian foldernya. Di sini ada MT6765 Scatter. Nah, teman-teman klik saja. Dan untuk memasukkan file firmware ini ada dua tipe. Teman-teman bisa juga klikkan di bagian kolom partisi ini dan juga bisa di bagian scatternya atau file dump-nya. Dan untuk prosesnya sama, kita masukkan, kita buka, kita arahkan ke folder kita menyimpan file dan kita masukkan file scatternya. Di sini untuk centangan jangan teman-teman rubah dan pastikan centangan sesuai dengan yang kita masukkan tadi.
Dan ingat satu kita perlu memasukkan preloader binnya. Untuk preloader bin ini teman-teman klik ke bagian preloader ini, dan ini ada preloader ini dan preloader bin. Dan kita cocokkan di bagian software itu, file software kita cari preloader bin serta kita openkan. Dan keadaan seperti ini ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat, teman-teman tidak boleh merubah centangan yang sudah ditentukan. Dan bagusnya unlock tool ini dia file software pentingnya sudah tercentang otomatis dan kita tidak perlu merubahnya lagi. Tinggal kita lakukan flashing. Setelah kita lakukan flashing, kita bisa tunggu proses flashing ini sampai selesai. Untuk proses flashing ini prosesnya lama ya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Dan di sini video akan kami percepat. Nah, proses flashing ini agak membosankan juga. Teman-teman tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan kita pastikan kabel datanya tidak bermasalah serta letakkan dan tempatkan dia handphone di posisi yang aman agar tidak terganggu proses flashingnya. Masih kita tunggu dan teman-teman tunggu sampai proses ini selesai. Dan pastikan tidak ada gangguan saat flashing. Untuk file system ini lama ya teman-teman, karena filenya besar itu ada 6 GB. Jadi kita tunggu proses ini, teman-teman bisa tunggu sampai selesai. Dan ini merupakan folder file terbesar yang harus kita tunggu. Dan setelah file system ini selesai, itu tidak akan lama lagi prosesnya. Tinggal kita tunggu sampai dia semua filenya sudah oke. Teman-teman perhatikan di kolom tersebut, di semua file yang sudah kita install, kita flashing itu sukses semua ya teman-teman, tidak ada kendala. Dan itu menandakan handphone ini bisa sukses untuk flashingnya. Dan serta setelah itu kita klik bagian unlock tool reboot, kita tunggu handphone ini reboot. Dan sampai handphone ini restart sendiri, teman-teman jangan ganggu terlebih dahulu, biarkan dia proses restartnya sampai handphone ini booting. Dan teman-teman tunggu sampai logo Oppo-nya muncul di handphone tersebut. Nah ini alhamdulillah proses flashing kita sukses. Ini masih kita tunggu sampai dia masuk ke pengaturan bahasa atau setelan bahasa. Jika sudah masuk ke setelan bahasa, nantinya itu akan sukses ya teman-teman. Dan di sini video kembali kami percepat karena proses booting ini memerlukan waktu yang lama juga. Jadi teman-teman tunggu saja sampai bootingnya dan sampai handphone ini masuk ke bagian pengaturan bahasa seperti ini. Ini sudah masuk ke setelan bahasa. Kita akan coba setting handphone ini masuk ke menu. Dan untuk masuk ke menu, teman-teman perlu lanjut, atau jika berkendala, teman-teman ketikkan dial saja.
Dan karena di sini handphonenya ada sudah dikasih password sama yang punya, jadi kami akan memasukkan dengan password yang disediakan yang disebutkan oleh yang punya handphone ini, si user ini ya teman-teman. Nah di sini untuk memasukkan password dan mencocokkan password yang dikatakan oleh user, kita perlu memasukkan mengkoneksikan handphone ini ke internet. Teman-teman bisa koneksikan menggunakan WiFi, serta teman-teman bisa gunakan kartu SIM untuk men-setting handphone ini sampai ke menu. Jadi untuk karena kami sudah punya password yang dikasih si user, jadi kami akan coba apakah password tersebut cocok dan atau tidak. Jika passwordnya cocok, kita sudah bisa melewati sampai masuk ke pengaturan menu ya teman-teman, ke setelan menu. Dan ini kita lanjut dan masih proses memeriksa update. Untuk proses memeriksa update ini perlu kita tunggu juga. Ah, ini jangan salin. Di bagian jangan salin ini nanti kita akan diperintahkan memasukkan kata sandi ya teman-teman. Karena di sini si user sudah mengatakan kata sandinya, yaitu adalah angka 1 sampai 6 katanya. Jadi kita akan coba apakah cocok passwordnya. Nah, ini alhamdulillah passwordnya cocok. Jadi jika teman-teman tidak dikasih password, itu teman-teman bisa bypass menggunakan WMB. Untuk menggunakan WMB, kita akan back kembali sampai ke pengaturan setelan awal tadi. Di bagian sini kita klik di panggilan darurat, dan di sini kita klikkan bintang pagar 813 pagar. Ini untuk bypass FRP. Setelah kita klik bintang pagar 813 pagar, tinggal kita tunggu handphonenya masuk menu. Dan alhamdulillah handphone ini sudah masuk menu. Tinggal kita coba cek nih bahasanya teman-teman robah terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Nih bahasa kita setting terlebih dahulu bahasa handphone ini ke bahasa Indonesia, karena kita menggunakan WMB untuk bypassnya. Nah ini sudah kita ganti, serta kita cek lagi ke bagian tentang ponsel. Di bagian tentang ponsel kita pastikan versi pita basis dan kernelnya aman, jadi jaringannya aman ya teman-teman. Jika itu ada, maka jaringan tidak ada kendala. Oke, versi kernel ini ada, versi baseband ada. Nah, itu yang penting ya. Jadi untuk memastikan, serta kita perlu cek ke bagian panggilan. Kita cek IMEI-nya ya teman-teman. Kita cek IMEI handphone ini dengan cara mengklik di bagian panggilan. Kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Dan alhamdulillah IMEI-nya ada. Dan kasusnya selesai. Oke, di sini kami akan pasang terlebih dahulu, dan nanti akan kami coba untuk menggunakan kartu SIM card. Apakah handphone ini sudah ada jaringan atau tidak? Jadi ini hanya untuk memastikan. Sebenarnya kasusnya sudah selesai. IMEI ada, baseband ada, versi beta kernel ada. Jadi kita tidak perlu memasukkan file backupan tadi yang kita backup. Dan oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri kami sendiri. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video lainnya.